Iya, Ma. Cepet sini, sudah jam 7. Sarapan dulu, cepet. Iya. Sini. Mama masak pisang goreng coklat. Eh, udah cuci tangan belum? Belum. Tolong ambilin dulu perhiasan Mama di situ. Iya, tas Ma. Warna merah ya. Oke. Yang mana, Ma? Itu yang warna merah, yang ada isi kalung emas sama gelang. Yang ini bukan, Ma? Udah, bawa semua aja ke sini. Oke. Yang ini loh perhiasan Mama. Sini, udah kamu makan sana. Enak, Ma. Makan tuh jangan kayak gitu. Pelan-pelan, Atar. Iya, Ma. Atar makan pelan-pelan. Wih, Ma. Perhiasan Mama bagus banget. Kamu suka ya sama perhiasan Mama? Iya, Ma. Ini berlian asli. Mama beli 1,5 miliar. Wah, mahal banget, Ma. Ya iyalah. Nanti kan kalau Mama sudah tua, harta Mama untuk kamu semua. Wah, dijaga baik-baik, Ma. Itu kan mahal. Biasa aja, Nak. 1,5 miliar itu gak ada apa-apanya buat Mama. Kecil. Ya udah kamu makan sana. Iya, Ma. Atar. Iya, Ma. Selesai kamu makan, kamu taruh lagi ya tas Mama di lemari. Mama mau catok rambut dulu. Iya, Ma. Udah pulang ya, Nak? Udah, Ma. Kita makan dulu ya. Iya, Ma. Atas ke kamar ya, Ma? Iya, iya. Ganti baju ya. Iya, Ma. Angkat tangan. Jangan bergerak, jangan bersuara. Aku tidak akan membunuhmu kalau kau tidak melawan. Siapa kamu? Jangan banyak bicara. Atau kau pergi dari sini sebelum saya menghubungi polisi. Jangan coba-coba menghubungi polisi. Biar!
Ma, Mama. Ma. Ma. Mama. Ma. Mama. Ma. Mama. Bangun, Ma. Bangun, Ma. Mama. Bangun, Ma. Siapa yang melakukan ini, Ma? Bangun, Ma. Bangun, Ma. Bangun, Ma. Apa itu? Dear anakku, nak, mama sudah banyak hutang dan tidak bisa membayarnya. Ini pilihan terakhir mama untuk bunuh diri. Kamu jaga diri baik-baik. Selamat tinggal, anak mama tersayang. Mama sayang kamu. Tuh, Atar. Iya, kenapa sih, Atar? Dia satu kelas kan sama kamu? Iya, Atar satu kelas sama aku. Dengar-dengar, mamahnya si Atar bunuh diri karena terlilit hutang. Yang benar. Iya, mamahnya itu sok kaya, pakai perhiasan mahal. Ternyata ngutang sampai bunuh diri. Ih. Makanya, kamu kalau mau bergaya, jangan ngutang. Jangan-jangan, Atar juga hobi ngutang, sama kayak mamahnya. Hei, jangan asal bicara. Mama aku meninggal karena takdir, bukan karena hutang. Hei, semua orang sudah pada tahu kalau mamah kamu itu kasus bunuh diri. Dasar anak yatim piatu, makanya jangan sok kaya. Itu enggak benar. Dasar cengeng. Bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri. Mama. Nih, rokok. Ini apa, Kak? Itu rokok. Ngerokok itu bisa menenangkan pikiran kamu. Hisap aja sebatang. Enak kok. Kenapa diambil, Kak? Janganlah. Kamu masih SMP. Masih kecil. Kenapa kamu nangis? Diputusin pacar? Bukan, Kak. Terus kenapa kamu nangis? Udah gede kok nangis.
mamaku baru meninggal, Kak, karena bunuh diri. Papaku sudah lama bercerai sama mama. Sekarang aku tinggal sendirian, nggak punya siapa-siapa. Itu sudah takdir. Kakak turut berduka cita ya. Iya, Kak. Gini aja, kakak ada pekerjaan buat kamu. Kamu mau? Aku mau. Ayo cabut. Iya, Kak.